Ya, ini berkaitan dengan Festival Tarian Singa 2024 di mana ini merupakan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak bagi 2024 ini dijadualkan pada 26 hingga 28 Julai 9 hingga 11 malam bertempat di Kuching Waterfront Sarawak. Jadi hari ini saya bersama dengan tetamu di studio, saya kenalkan terlebih dahulu Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya YB Khairul Firdaus Akbarhan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Syafiqah. Ya, sebelum kita memasuki Tarian Singa itu, mungkin kita nak cerita terlebih dahulu. Kalau kita lihat kepada ekonomi sekarang, semakin mendapat reaksi positif khususnya daripada pelabur asing. Jadi kalau kita melihat, ini merupakan kerjasama erat daripada semua pihak khususnya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi pihak Motek sendiri, bagaimana memainkan peranan dalam isu ini? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada PRTM serta Syafiqah kerana sudi menerima kehadiran saya pada pagi ini. Berbalik kepada soalan Syafiqah, kita tahu industri pelancongan ini adalah low hanging fruit di mana kita boleh menuai hasilnya dengan serta-merta kerana limpahannya bukan sahaja kepada industri tetapi juga kawasan setempat dan juga industri tempatan. Itu sebabnya saya percaya industri ini perlu dijadikan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi bukan sahaja untuk negara tetapi khususnya kepada masyarakat itu sendiri. Okey, ini sangat menarik berkaitan dengan Festival Tarian Singa 2024. Sedikit latar belakang mengenai festival ini, YB. Kita semua tahu Tarian Singa ini sudah diperlihatkan sebagai salah satu budaya yang perlu kita tunjulkan. Terutamanya untuk kita mempromosikan Visit Malaysia Year 2026 ataupun Tahun Melawat Malaysia 2026. Kita perlu melihat kekuatan kita dari sudut pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan pelbagai masyarakat iaitu majmuk. Itu sebabnya Tarian Singa ini akan diangkat sebagai salah satu pesta kebudayaan yang kita boleh hidangkan dan paparkan kepada masyarakat bukan saja di negara kita tetapi juga di negara luar. Dan kita tahu Tarian Singa di Malaysia ini sudah cukup lama di negara kita. Malahan Tarian Singa kita ni ada sesetengah pihak yang memberikan gambaran ianya lebih hebat daripada Tarian Singa di Tanah Besar. Dan kita tahu di negeri Sarawak, terutamanya di Kuching, Bintulu dan Sibu, kehadiran ataupun kekuatan persatuan Tarian Singa ni sungguh hebat. Itu sebabnya kita memilih Kuching sebagai tuan rumah Festival Tarian Singa 2024. Jadi saya ulang sekali lagi. Untuk festival kali ini dijadualkan pada 26 hingga 28 Julai, 9 hingga 11 malam bertempat di Kuching Waterfront Sarawak. Apa di antara program dan juga aktiviti yang disusun atau bersempena dengan festival ini, YB? Pelbagai program yang kita telah susun, kita telah rencanakan. Saya perlu lihat iPad ni pasal program ni. Mesti banyak aktiviti banyak menarik sangat. Kan? Saya tak dapat ingat semua. Lagipun bukan saya yang susun jadual. Diorang pun baru bagi tahu hari ini ada program khas bersama Selamat Pagi Malaysia. Tapi tak apalah kerana Syafiqah pun ada separuh darah orang Sabah. Saya layan sajalah. Pengisian utama ada beberapa. Pertama adalah perarakan kumpulan Tarian Singa. Berdasarkan perarakan ni kita dapat lihat pelbagai jenis bentuk ataupun konsep Tarian Singa itu. Biasanya kalau Tarian Singa ini kita hanya lihat dapat menonton sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Dan ini peluang kita untuk mengenali pelbagai ataupun bermacam-macam sebenarnya kumpulan Tarian Singa yang ada dan berbeza kostum mereka ataupun singa itu sendiri. Kedua, kita ada majlis perasmian dan malam gala. Kita juga ada perkongsian ilmu bersama adik guru kraf kepala singa itu sendiri. Iaitu Master Xiao Ho Piu. So Master Xiao Ho Piu ni memang dikenali bukan saja di Malaysia, malahan di peringkat antarabangsa tentang kehebatannya, keunikannya dan the craftsmanship of craft kepala singa. Itu sebabnya saya mengalung-alungkan semua pihak untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya perlu ada satu bentuk bakat yang khas yang khusus untuk kita melakukan ataupun menghasilkan kepala singa itu. Kita juga ada demo teknik permainan gendang Tarian Singa. Yang paling penting juga seperti biasanya setiap program Motek ataupun program
agensi-agensi di bawah kementerian kita, kita adakan pameran, jualan kraf tangan dan juga program interaktif. Selain itu juga pelbagai jenis-jenis program yang berkaitan khusus dengan masyarakat di negeri Sarawak itu sendiri juga kita adakan. Ya, macam Malaysia cukup kaya dengan budaya dan juga kalau kita boleh lihat ada banyak lagi sebenarnya tarian-tarian yang boleh diangkat. Tetapi kenapa kali ini Festival Tarian Singa ini yang menjadi pilihan? Apa objektif dan juga signifikan di sebaliknya? Sebenarnya banyak program yang telah disusun oleh pihak kementerian. Bukan saja Pesta Tarian Singa. Ya. Kebetulan pada bulan ini Pesta Tarian Singa dijadikan program utama bagi pihak kementerian. Baru-baru ini pada 30 Jun yang lalu, Minggu Budaya Malaysia 2024 bertempat di Rumki ataupun Rimchi, kita telah adakan Minggu Budaya Malaysia, apa ni orang cakap, di bawah Expo 8 China Eurasia Expo. Okay. Di sana kita telah tunjulkan budaya kita. Bukan saja budaya tetapi juga seni kita. Dan alhamdulillah sambutan yang diterima sungguh memberangsangkan. Yeah. Hampir 5000 pengunjung yang hadir ke pavilion Pesta Budaya Minggu Budaya Malaysia 2024 dan malahan mereka menjemput untuk kita melakukan dengan kerap kali lagi berkenaan dengan promosi kebudayaan kita itu sendiri. Yeah. Dan saya lihat ini adalah salah satu pendekatan yang cukup baik. Kerana kita di negara ini kurang memperlihatkan keunikan kebudayaan kita. Walhal negara kita penuh dengan seni dan budayanya. Betul. Dan sekarang fokus utama kita bagaimana kita boleh mewujudkan satu jalinan strategik ataupun menerapkan setiap unsur-unsur pelancongan itu ada juga unsur-unsur kebudayaan. Dan insyaAllah Festival Budaya Putrajaya yang akan datang pada tahun ini akan dijadikan salah satu marquee event yang kita boleh hidangkan tentang betapa istimewanya seni budaya kita. Okey, menarik. Okey, kalau kita bercakap lagi mengenai festival kali ini, selain daripada pihak MOTEC sendiri, siapa lagi pihak-pihak yang terlibat dalam penganjuran festival kali ini? Saya lihat soalan yang telah diajukan oleh Syafiqah ini, semuanya soalan terkejut ataupun mengejut. Yelah, YB pun datang mengejut. Mula-mula saya terima lain, dia punya set of question. Tapi tak apa. YB datang mengejut, soalan pun mengejut. Dia seiring. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Sarawak kerana memberikan kerjasama yang cukup baik, cukup hebat, cukup luar biasa. Kita juga kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain, jabatan-jabatan yang lain, NGO-NGO yang lain. Dan di dalam kesempatan ini juga saya mahu memberikan pergerahan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Jabatan Premier Sarawak, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Sarawak Tourism Board, Jabatan Kejaraya Sarawak dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Tanpa kerjasama pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, mana mungkin Pesta Tarian Singa ini dapat diadakan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, festival ini, apa sebenarnya impak yang diharapkan melalui penganjurannya khususnya kepada penggiat industri ataupun penggiat seni di kawasan Kuching itu sendiri? Macam yang telah saya bangkitkan tadi, Syafiqah, kita mahu menonjolkan keunikan kebudayaan kita. Tidak ramai di luar sana tahu betapa indahnya budaya kita ataupun kita tidak pernah sebenarnya memperlihatkan seni budaya ini sebenarnya boleh dijadikan salah satu keunikan dari sudut pemasaran pelancongan itu sendiri. Kerana banyak negara-negara lain telah cuba mempromosikan negara mereka sebagai destinasi pelancongan. Tetapi tidak banyak negara-negara yang lain pula yang boleh mempromosikan keunikan kebudayaan mereka. Itu sebabnya kita mahu memposisikan kebudayaan dan juga sektor pelancongan kita supaya ianya saling berkait rapat. Dan saya percaya kalau perkara ini mampu dilakukan, Malaysia mampu menjadi satu destinasi yang penuh dengan kelestariannya, insyaAllah. Okey, sedikit harapan daripada pihak YB sendiri agar program ataupun Festival Tarian Singa 2024 ini yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Julai berlancar dengan lancarnya. Dengan suka hati saya menjemput semua masyarakat
terutamanya di Kuching, untuk bersama-sama hadir di Pesta Tarian Singa, untuk kita memeriahkan majlis dan juga untuk kita melihat sendiri tentang betapa keunikannya kita di negara kita dalam kita menyambut kepelbagaian masyarakat majmuk. Ya. Jadi bersama-samalah menghadirkan diri ke Festival Tarian Singa 2024 yang akan berlangsung di Kuching Waterfront Sarawak pada 26 hingga 28 Julai 9 pagi hingga 11 malam. YB ada di sana. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ke YB nak belajar sekali. Menarik sekali tarian singa. Ada kesempatan salah satu penari tarian singa tu mungkin saya pun tak tahu. Mungkin anda tak kenal sebab YB dah pakai. Ada kejutan. Kostumnya. Tak ada. Macam hari inilah banyak kejutan. Banyak kejutan, YB. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada YB walaupun ada kejutan datang hari ini. Tapi sudi juga datang terima ke sini Syafiqah. Untuk mempromosikan Festival Tarian Singa 2024. Saya kenalkan lagi YB Khairul Firdaus Abahan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Terima kasih YB. Terima kasih. Jangan lupa jemput Motek. Baik. Nanti kami akan buat liputan di sana YB. Liputan banyak-banyak. Okey, baik YB. Okey, seterusnya ini kita nak melihat pula mengenai bingkisan dan seterusnya bersama dengan rakan pelapor kita Firdaus Mokhtar berkaitan dengan e-waste. Silakan Firdaus.